Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal unboxing apa ini di sini. Sebelum unboxing jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Oke, wis bedawai apa ini di sini. Apa ini di sini? Lensa. Tapi mbok iki lens opo aku ora ngerti sini. Coba dibuka ae. Selama apa iki namanya virus nek virus iki mesti tiap hari mesti ana paketan nek gak kamera lensa iso ngono kuwi lah. Mbok sing ngene iki butuh lagi butuh duit opo piye ora ngerti. Wis pokoke men tiap hari lah mesti ada paket datang mau lensa, mau kamera. Coba buka dulu. Oh ya, semoga yo corona ini gak ndang ngalih, ngilang corona, dan perekonomiannya kiwis normal maneh. Nek saiki ngene iki yo piye yo arep nanti nanti yo wedi arep ngopi yo wedi iso nih stang nang omah bulanan ini di pengen jane bulanan kanca-kanca nih yo mau pendang ilang turunane pendang normal maneh. Buang loh packing lensa Tofina lensa Tofina ini sangka kudus paketan kok kudus lensa kas. Lensa Tokina 11 16 mm f/2.8. Ini lensa apa ini? Lensa kanggo. Oh. Oke, yang suka aku unboxing silahkan komen, nanti tak buat nih unboxing unboxing yang lain nih, nanti bagus. Satokina, oh ini Satokina 11 16 f/2.8. Ini mountingnya apa? Oh Nikon, gawe Nikon. Ini masih bagus kayaknya. Bagus sekali. Oke, yang untuk yang minat mau cari kamera atau cari lensa keperluan fotografi bisa hubungi kami yaitu Reok Kamera. Nek meh lihat stok second sampean iso ndelok Instagram, Instagramnya lagi Reok Kamera. Mau pembelian lewat Bukalapak, Shopee, Tokopedia juga bisa, dan ini lebih aman. Kalau mau sampean cedek area Ponorogo, iso langsung rene iso ndelok barangi. Kita jualnya itu dilihat dari segi barangnya. Jadi barangnya apik ya didol, rada apik ning kene. Barangnya rada biasa ya didol di bawah harga pasaran, sing ngono kuwi lah.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.